Oke guys, kali ini kalian mau kita ajak ya guys, yaitu jalan jalannya yaitu ke Castillo de San Cristobal yang berada di San Juan, Puerto Rico guys. Jamila Station. Sekarang kita bangunnya telat guys hari ini karena kita tidak bisa tidur semalam itu di pesawat, jadi so kita bangunnya telat, so ini udah jam 12-an ya, bukan pagi, so we just going like a sightseeing again di area hotel, so stay tuned guys. Oke guys, sekarang kita akan sampai yaitu di Castillo de San Cristobal yang aslinya ya guys itu tidak jauh dari itu hotel kita, yaitu cuma 20 menit guys. Oke guys, di sini akan aku jelaskan yaitu sedikit tentang sejarah dengan Castillo de San Cristobal ya guys. Castillo de San Cristobal ini yaitu dibangun dari tahun 1934 hingga tahun 1765. Nah, ini benteng yang dibangun megah ini ya guys, dibangun untuk menjaga kota yaitu dari para musuh yang mendekat melalui daratan. Nah, benteng yang sangat besar ini ya guys yaitu diperkirakan yaitu dibangun yaitu lebih dari 27 hektar guys, dan merupakan benteng yang sangat terbesar yaitu yang dibuat oleh para orang Spanyol dari zaman dulu. Nah, benteng itulah yang dinamakan dengan Benteng San Cristobal. Did it go over? Sejarah yang sangat kuno ini ya guys, yaitu terkenal dengan budaya yang sangat kaya ya guys, yaitu dengan dibangunnya dengan arsitektur kolonial itu zaman dahulu yang sangat indah. Jadi kalian yang main ke Puerto Rico ya guys, jangan lupa untuk berkunjung ke tempat ini, dikarenakan kalian dengan cuaca yang sangat menyenangkan dan begitu juga dengan makanan itu Puerto Rico yang sangat lezat,
dan kalian pasti itu menyukainya. Wow. We are here, guys. Nah, ini tentunya ini tempatnya military, guys. Dan begitu juga ya guys dengan orang-orang yang super nice, yaitu di sekitarnya, yaitu membuat Pulau Karibia ini yaitu menjadi tujuan banyak banget itu favorit orang-orang ya guys. Oke guys, aku tinggal di hotel itu yang kuning itu. Jadi itu balkoni kita itu menghadap ke sini guys. Jadi pemandangannya ke arah sini. Nah, itu hotel kita. Oh ya guys, setelah kalian nyampe yaitu di atas ya guys, kalian itu disuguhi dengan keindahan itu laut yang sangat membentang luas dan dengan keindahan ombak yang berdebu ya guys, itu kelihatan jadi super indah banget untuk menghiasi ini kota Karibian ini. That mean here. And this is the well for collecting the water. Huh? So the water would go down into here into this big thing, mm-hmm. And then this would be the bucket they go get it. Wow! So all the people can get the water from there. You think so? Yeah, well, they're showing it right here. The bucket comes down here, gets the water. Right. Jadi ini tempat untuk mereka ambil air ini, guys. Jadi airnya tuh ditampung. Nah, ini tempat penampungan airnya. Nah, mereka pakai timba ambilnya ke sini, guys. This offshore looking into the city. Yes. San Juan City. Wow. Our hotel tonight is down there at the top. Uh-huh. Renaissance. So after this, we're gonna move to that hotel, right? Yep. The most tall tower over there. Jadi kita sekarang lagi berada di tempat yang paling atas sendiri, guys. So, jadi kita bisa lihat semua pemandangan di sini. Nah, ini tempat ini dulu tempatnya itu army, guys, waktu Oke okay guys, we done for the tour today. Done for the tour. So waktunya kita check out, pulang ke hotel lagi guys. So thank you for watching. Oke okay guys, sekarang kita mau pindah ke hotel yang satunya guys, yaitu how far from here babe? The new hotel? 10 minutes. Only 10 minutes away, but we need to get Uber. So we need to go into the new hotel in Puerto Rico. Or Renaissance, sorry. He say or Renaissance. Okay, so thank you for watching guys for my vlog today. So see you for my next video.